lamanya kita tidak berjumpa. Akhirnya sekarang saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel saya SR Zona. Jumpa lagi dengan saya Yasmin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Saat ini saya sedang berada di Kota Sidoarjo dan saya akan mengunjungi situs-situs peninggalan kerajaan zaman dahulu, teman-teman. Jadi, ikuti terus video ini sampai habis ya. Pagi ini, saya sedang melakukan perjalanan mengunjungi situs atau candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit di Sidoarjo. Yang pertama saya kunjungi adalah Candi Lemah Duwur atau Candi Siti Inggil. Lokasinya berada jauh dari pemukiman warga. Akses menuju candi ini adalah melewati jalan berpaving sepanjang kurang lebih 100 meter dan lebar 1,5 meter di tengah pematang sawah. Nama Candi Lemah Duwur atau Candi Siti Inggil diambil dari letak situs ini yang berada di atas gundukan tanah. Dari jauh, tampak terdapat dua pohon besar yang seakan memayunginya. Inilah satu-satunya pintu keluar masuk Candi Lemah Duwur. Struktur bangunan candi ini terdiri dari tumpukan batu bata kuno yang ukurannya lebih besar dibandingkan batu bata zaman sekarang. Batu bata di situs Lemah Duwur ini tampak berserakan dan tidak terawat. Banyak orang yang tahu mengenai situs Lemah Duwur karena candi ini tidak seterkenal Candi Pari atau candi-candi lain yang letaknya di sisi utara Kota Delta. Meski begitu, tempat ini bisa menjadi rekomendasi studi bagi para arkeolog. Jadi, jika kalian sedang melintas di Desa Pamotan Selatan, Kecamatan Porong, Sidoarjo, maka sempatkanlah mampir ke situs Candi Lemah Duwur ini. Karena lokasinya begitu menenangkan, rindang, serta jauh dari keramaian. Selain itu, kalian akan mendapatkan view indah persawahan dan Gunung Penanggungan, Arjuna, juga Welirang dalam satu frame. Menurut salah satu pemerhati sejarah, situs Lemah Duwur ini sudah diketahui sejak era Hindia Belanda. Dan bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit ini sempat diuruk oleh warga setempat. Situs sejarah kedua yang saya kunjungi ialah Candi Sumur. Ditemukan pada 16 Oktober tahun 1906 bersamaan dengan Candi Pari. Candi berukuran 8x8 meter dan tinggi 10 meter tersebut adalah separuh dari ukuran Candi Pari. Keunikan Candi Sumur ini apabila kita menaiki tangga candi hingga atas, akan ditemukan sebuah sumur yang dulunya memiliki kedalaman 12 meter dan terdapat banyak koin di dalamnya. Candi ini terletak di tengah pemukiman penduduk dan cukup terawat. Bangunan Candi Sumur tersusun dari bata merah dan tidak memiliki ornamen atau relief.
namun masih tetap tampak cantik apalagi bila digunakan sebagai spot instagenik. Candi Sumur berlokasi di Jalan Purbakala, Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Menurut infonya, Candi Sumur ini juga biasa dimanfaatkan untuk spot foto prewedding. Akses menuju ke Candi Sumur juga cukup baik dan dapat dilalui mobil loh. Situs ketiga yang saya kunjungi adalah Candi Pari. Menurut sejarah, Candi Pari memiliki keterkaitan dengan Candi Sumur. Keseluruhan struktur bangunannya terbuat dari batu bata kuno dan ada tangga naik ke bilik candi. Masih di Kecamatan Porong dan saya mengunjungi situs keempat dari candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit di Sidoarjo. Ialah Candi Keramat. Candi ini terletak di halaman belakang rumah warga. Tidak terawat, nyaris runtuh dan berlumut di bagian batu batanya. Konon, lokasi ini dulunya tempat pemakaman. Dan pohon-pohon bambu yang menaunginya dipercaya memiliki magical power. Arca Candi Keramat sudah tidak memiliki kepala, hanya tinggal badan saja di atas candi. Menurut sejarah, kepala arca candi tersebut telah dipotong oleh penyebar agama Islam pertama di Desa Pamotan, yang sebelumnya penduduk desa tersebut mayoritas beragama Buddha. Terletak di Desa Pamotan menjadikan Candi Keramat ini juga memiliki nama lain sebagai Candi Pamotan II. Sekitar 50 meter dari Candi Keramat tersebut, terdapat Candi Pamotan 1 yang letaknya di tengah pemukiman warga. Situs kelima yang saya kunjungi dari candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit di Sidoarjo kali ini adalah Candi Medalem yang terletak di Desa Medalem, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Lokasi candi berada di halaman musolah setempat Musolah Wakaf Al-Firdaus yang berada di tengah pemukiman warga. Candi Medalem ditemukan di awal tahun 1992. Bangunan purbakala ini ditemukan warga dalam keadaan tertutup pohon asem dan beringin. Karena menurut sejarah, dulunya lokasi ini adalah sebuah kebun dengan pohon-pohon yang besar. Struktur bangunan Candi Medalem tersusun oleh tumpukan batu bata kuno yang berbentuk segi empat dengan permukaan dinding datar dan tidak memiliki stupa. Sebenarnya, bentuk Candi Medalem lebih menyerupai pondasi pendopo, yaitu tempat berkumpulnya orang-orang terdahulu untuk membicarakan sesuatu. Candi Medalem disebut-sebut sebagai peninggalan Kerajaan Majapahit karena bukti dan faktanya dapat dilihat dari batu candi, yaitu batu merah besar yang merupakan ciri khas dari bangunan Kerajaan Majapahit. Cerita unik di balik penemuan Candi Medalem ini adalah berawal dari salah seorang warga Medalem yang bermimpi bertemu Raden Ayu Pandansari dan menyuruh untuk menebang pohon asem yang menutupi permukaan candi tersebut. Itulah 5 situs dari candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit di Sidoarjo yang dapat saya ulas dalam perjalanan saya kali ini. Jadi, sekian dulu catatan perjalanan saya kali ini, teman-teman. Semoga informasi yang saya berikan dapat membantu teman-teman semua
dan nantikan catatan perjalanan saya selanjutnya. Bye-bye.